Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan hiqawli alhamdulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah, ayah, bunda, dan anak-anakku semua yang berbahagia, tetap semangat berpuasa dan tetap di rumah saja. Anak-anak, kita sekarang sudah berada di pertengahan di bulan Ramadan. Maka untuk menyempurnakan puasa kita nanti, kita diperintahkan untuk membayarkan zakat fitrah. Zakat secara bahasa artinya bisa diartikan ziyadah, bertambah. Meskipun secara zahir harta yang kita keluarkan untuk zakat, untuk sedekah itu berkurang, tetapi sejatinya itu akan bertambah. Minimal bertambah nilai keberkahannya untuk kita. Zakat juga bermakna at-thahara, mensucikan. Dengan zakat mungkin ada harta yang menjadi hak orang lain yang kita dapatkan, kita terima, sehingga itu perlu kita tunaikan, kita keluarkan untuk zakat kita, untuk mensucikan harta kita, mensucikan jiwa kita, diri kita. Anak-anakku, ayah dan bunda serta pemirsa yang dirahmati Allah, zakat fitrah sangat penting untuk kita tunaikan, karena itu akan menjadi penyempurna kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kapan kita mulai membayar zakat fitrah? Beberapa pendapat ulama menyampaikan mulai tanggal 1 Ramadan kita sudah boleh untuk membayarkan zakat fitrah, sampai nanti menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri atau sholat Id. Adapun waktu yang paling utama memang adalah ketika Ramadan sudah berakhir, setelah terbenamnya matahari itu sampai pagi sebelum sholat Id. Akan tetapi pada musim pandemi COVID-19 ini, kita boleh menunaikan mulai dari awal Ramadan kemarin. Karena banyak saudara-saudara kita yang terdampak, yang kehilangan mata pencaharian, yang mungkin tidak bisa makan, tidak bisa buka atau sahur, maka kita perlu untuk segera untuk menunaikan zakat kita. Tidak hanya zakat fitrah untuk mensucikan diri kita, tapi juga dengan zakat mal, infak, dan sedekah. Kemudian, apa yang dapat kita tunaikan, bayarkan untuk zakat fitrah? Menyadarkan kepada pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahwasanya zakat dengan bahan makanan pokok setempat. Jika kita di Indonesia dengan beras, tentu dengan beras. Jika di daerah lain dengan jagung dan sebagainya. Kemudian menyadarkan pendapat Imam Abu Hanifah bahwasanya zakat boleh dengan uang. Untuk nanti kemudian oleh Kamil ditukarkan, dibelikan bahan makanan pokok, kemudian ditasyarufkan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian besaran zakat fitrah adalah 1 shaf atau 4 mud, untuk kita teruskan sekitar 2,5 kg bahan makanan pokok. Itu adalah tentang zakat. Sungguh zakat fitrah adalah diperintahkan oleh agama. Mari kita tunaikan zakat itu. Kemudian tidak hanya itu, yang berkewajiban yang sudah memenuhi nisab dan haul, mari kita tunaikan juga zakat mal. Jangan hanya zakat di mal, tapi zakat mal itu juga penting untuk membersihkan harta-harta yang kita miliki. Ayah dan bunda serta anak-anakku serta pemirsa yang dirahmati Allah, tidak hanya itu, kita juga diperintahkan untuk memperbanyak sedekah. Karena dengan sedekah memiliki banyak keutamaan dan fadilah. Di antaranya satu, sedekah akan dapat menangkal adanya bala. As-sadaqah lidafa'il bala. Dengan sedekah akan dapat menangkal bala, termasuk mudah-mudahan menangkal adanya pandemi virus corona. Dengan sedekah yang kedua, amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan, apalagi di bulan suci Ramadan, insyaallah luar biasa. Yang ketiga, zakat adalah sebagai investasi kita di akhirat. Bahkan sedekah adalah jadi amal yang tidak pahalanya tidak terputus walaupun kita sudah meninggal. Yang keempat, sedekah akan dapat memadamkan panasnya api neraka. Insyaallah inilah keutamaan zakat, infak, dan sedekah. Maka mari kami mengajak kepada pemirsa, kepada ayah, bunda, dan anak-anak untuk kita menunaikan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah melalui SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Ada rekening di bawah ini, nomor rekening dan kontak yang bisa dihubungi. Ayah bunda bisa konsultasi tentang zakat, bisa bagaimana teknis zakat selama pandemi bisa ditanyakan ataupun konfirmasi. Akan ada rekening, kemudian ada kontak person yang dapat dihubungi oleh ayah, bunda, ataupun pemirsa sekalian yang dirahmati Allah. Demikian penjelasan singkat tentang keutamaan zakat, infak, dan sedekah. Kami mengajak kepada ayah, bunda, dan anak-anak serta pemirsa sekalian untuk zakat melalui SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Semoga
Semoga Allah menerima ibadah puasa kita, menerima ibadah zakat, infak dan sedekah kita, dan kita nanti akan menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.